Semuanya inilah kondisi tempat penampungan air, dan di belakang ini adalah jembatan Dalong. Hari ini airnya cukup keruh karena mungkin di daerah Melo di atas atau daerah pegunungan di atas itu terjadi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat semuanya. Sore hari ini saya berada di Jembatan Waidalong. Jembatan ini yang menghubung dari Kampung Gorang dengan Dalong, kemudian daerah Melo dan Golomenes dan Bambor sekitarnya. Jembatan ini jembatan yang cukup terpanjang di Kabupaten Manggarai Barat ini, sahabat semuanya. Dan jembatan ini juga merupakan aliran air YMC dari Dalong nanti sampai ke Nanganai. Dan tempat ini juga, sahabat semuanya, tempat penampungan air. Penampungan air minum untuk daerah Gorang, Merombok, Labuan Bajo dan sekitarnya. Nanti seperti apa nanti sahabat semuanya sore ini apa namanya keberadaan jembatan Waidalong dan tempat penampungan air ini untuk ke Labuan Bajo dan sekitarnya, kita akan lihat dari dekat. Karena selama ini kita bertanya di mana sih sumber airnya Labuan Bajo? Sahabat-sahabat semua bisa akan lihat nanti melalui video ini. Mohon jangan di skip videonya, jangan lupa untuk di subscribe. Oke.